Sing kula mikir, ya Allah, rogi kok konjengan jetrik sekali itu. Alhamdulillah neng lawian ri aman. Oleh gini banten. Kaula ngangkui masker gele. Cecer ini masjid dengan bagi bermasker. Obat dekat segi. Gula ngabasa kimbian ni kapan mengabaikan protap kesehatan. Ada tadi saya ngakui masker lah. Social distancing juga tidak dijaga. Pok setompok dia tadi. Tinggal ada satu kekuatan gula bambian. Tapi apa kekuatannya? Ad-du'a silahul mu'minin. Bahwa doa adalah senjata bagi orang mu'min. Terus beres, ayo doa ke Gusti Allah. Terus selamat, ayo doa ke Gusti Allah. Terus lanjut umur, ayo memohon dan meminta kepada Allah. Urusan kematian ni kok harus dah pangeran? Gih. Mun bajet lakar abe yang ngakui masker aman, wakil wali kota Kabupaten Probolinggo itu meninggal karena COVID. Wakil Bupati Pemekasan ni kematian karena COVID. Bahkan kemarin Bupati Bekasi ngodoh sehat seger, maskernya itu luar biasa bagusnya, Pak. Mati giri. Mbian tak tuh ngangkui masker. Selantar gagal tegel ke bawah sabo, mbian ngarek. Demi Allah ya, baca-baca ki, reben ada kerentar ke bibir-bibir ke mbian. Mak beres mbian. Berarti COVID pun cermet ke bawah mbian ke pilih. Muka-muka pada apa beres, sarang al. Jadi likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Illal maut, kecuali kematian. Kalau kematian tak ada hubungnya dengan penyakit, tapi ini adalah batas kontrak kehidupan manusia. Kapi bakal mati. Makelah tak ada COVID, beda bakun kematian. Gini teman-teman, ada sekejap COVID dia ada lah. Tapi kaya ngain, maka COVID lah tak ada, mbian jik nang tenang. Pakun mati dia. Kini banten. Bangka nang abas mbian, rogi mbian. Eh, bau di ingat si mati, ngecek mulu di iya ruwa. An-nazru ala wajil alim ibadah. Ken ngabas tok keseliran yang alim ibadah lah. Ken ngabas. Mangan mun beda Habib, mun beda kiai ngabas mbian. Arapa ngabe setok genjeren lah. Nyabis lu tak pernah biar. Areng kok si pal tapi pal ke dia dia. Mangga dia macarana ngabes ka kiai timbul mahabbah kecintaan diki. Mun ben bah duk nunduk mirang aki de pun kiai rumah saraja tu sebah nyap-cap aing mata setiap derai air mata akan dinilai ibadah oleh Allah. Tapi mun nunduk kena ngitem biar. Ia nyap-cap kia dekik dia, Pak. Jail-jail mereka. Ia tidak guna namun jail. Mangan dia rumah, yuk. Ia ulang nak boleh. Buat ibu dia. Hebat ibu dia. Layasan nak gila, mata nak matum. Berarti pun hidup di dua alam, biar ni. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal kiram, sebutan kaul amul jaki Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi yang tadi telah memberikan tausiah muka-muka raja manfaat ini, seluruh jajaran masyayikh wabil khusus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumberasih, sebatan kaula amul jaki Ustaz
Fauzan, dia yang selalu menghubungi saya, ben kecompok melulu. Waalaikum. Ustaz Fauzan melulu, ngingain Ustaz Fauzan. Sinil pun gelap Ustaz Fauzan. Beda kak bagi, macet gula pun. Macet nengi jobung, sacung setengah gula. Terjebak ke adek terkebuditer. Ya Allah, sambil istighfar, beda apa di mak deger macet nggak ada sini. Mangkana bruk pak, ibu cek. On, mangkian pon dia pak gi, kan pon dia pak kan gula, kambian gi. Toreh gula ben bian mangkian, beda nak wafatnya Bapak Jamsu 1000 hari ini kah, merupakan tazkirah. Tak kun pirak ke Bapak Jamsu doa ekerem, tapi gula ben pian mendapatkan tazkirah peringatan. Cek saungkuna manusia ini bakal mengalami kematian ini. Mangkana mun lamate deki bah bener talkenan. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Wa innal mauta haqqun. Kematian itu adalah benar. Wa inna azabal qabri haqqun. Sesungguhnya siksa kubur itulah benar. Wa innan naru haqqun. Neraka itu benar. Wal jannatu haqqun. Dan surga itu benar adanya. Gula benbian nih pak. Minha khalaqnakum, dari tanah manusia dicipta. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah manusia akan dikembalikan. Benar tak benar? Orang ni bakal mati tapi gula tak maksa ambian percaya ke mati. Saya tak percaya torot pun. Mati tibi dikit je dikit. Tak usah paksa percaya ke mati. Saya tak percaya je torot mati tibi. Gini bantan. Le, gula bantian orang Islam tak boleh tak kok mati. Bentak oleh nyare mati tak boleh. Nyare mati tak boleh, tak kok ke mati tak boleh. Apa? Urusan mati, urusan al. Sepenting gula bantian persiapkan kematian. Agar tatkala kembali kepada Allah. Gula bantian termasuk orang yang mendapat ridho dan maghfirahnya al. Itu yang penting. Mun mati lah pasti. Sahabat, woy, cemacem kematian ni. Benda si mati je bawa virus. Benda si mati res beres. Tak sakit, tak ada remah. Kik burung akan ruah. Lah mati. Padahal kik banyak butere colon lagi tak masuk kapi. Lah mati dengan. Benda si mati cit ngecit ruah. Benda si mati tapur kela. Benda si mati nyilem. Benda si mati karena hecah bawa keropi bungkuk. Macam-macam cara kematian. Cuma gula benbian doa ke Allah. Mudah-mudahan tatkala kita mati akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Lemangkin ni kan gula pas abri acara. Terus gula benbian terus selamat dan abandan. Gula benbian terus kembang rezeki dan abandan. Cara nak dak remah. Para je syukur ke Allah. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karla raja syukur gula bandian. Eba tadi manusia gula bandian kan lah ontong. Bian manusia kan. Madak nyaut. Mak sial kok tepak apa ya dek. Bian manusia kan. Patak kesba engkikeh arti manusia. Berbahagialah jadi manusia. Anda makhluk yang terbaik. Walakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus makhluk. Ia manusia. Alhamdulillah. Kan lontong gula benbian tak ibadah diri yang gerangan ben Allah. Tak ibadah diri macam rem-rem. Tak ibadah diri kadal. Tak ibadah diri tekok. Tak ibadah diri mbi. Alhamdulillah. Oh, benbian pun tadi wang-wang. Mangkin nungep ijarat tong benbian pun. Kan lontong di manusia. Harapa manusia remak mapan elastisitas tubuhnya mun sape arangka melolo. Tapi mun manusia elastis asela bisa nguncur bisa ajruk kong bisa nungep bisa agentang bisa gini mantan. Coba gula tanya kambian jujur
bede sapi, mbian pernah nganele sapi asela. Ndak lah. Tade. Ola mbian pernah nganele jeren, jur nguncur pak rokokan. Ndak mi ibu nganele bede kayak yamper, beni jeren lah kini rokok-rokokan bro. Ini hebat manusia. Mon bian nganele kopeteng, nganele wengkuang, nganele ngirengi, nyeltang melulu. Ya begentang, cara ajaran lo. Beni agaya, lo tak tahu sini apa nggak boleh lo. Mengen lontong bian di manusia, dengar dengar bian pun bi mambi dengar dengar bian. Main gak rangkaan melulu. Lemang kan ada remas, syukuri kita ini makhluk yang elastis. Tak ada ni nama yak banyak ni. Area pemak kuning. Oh gelos tu si kuning, pak. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dia kata di manusia beri kecerdasan benar, beri otaki. Sengkem bian menjadi khalifatullah fil ard. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengatur alam semesta. Alhamdulillah. Ini kepada sahabat-sahabat Banser ini. Belum saya sebut, tapi ini selalu mengiringi saya kemana-mana. Banser Kabupaten Probolinggo ini. Alhamdulillah. Sangkup ini aja keguleban bian. Bagi poncing mancingat ni kabak capek. Mbian juk toju. Payah lagi juk toju. Pon. Ada kok ingat segera lagi lah sebaru dia boleh dulu. Mbian diberi kecerdasan pada Allah. Jaran rengosok jaran dia. Kuda itu pernah marah. Kenapa? Loh, mai bagi ke manusia singator. Padahal dari sisi kekuatan dan kecepatan jauh lebih kuat saya daripada manusia. Canjeren. Jeren tak tahu jika manusia beri otak benar Allah. Dengan kecerdasan manusia, Allah kenapa beri otak. Dengan kecerdasan otak manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil, mesin-mesin otomotif yang kecepatan dan kekuatannya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero. Gulanya bi Pajero. Terus-terus dari bendebas sebegitu. Sampai ke dana. Ya, tada ngang suara Pajero. Coba atu bencara. Muntak nungup debak ke genting dia ngejangkok. Manusia itu cerdas. Burung juga pernah sombong. Kok ini diberikan kepada manusia? Padahal manusia tak bisa ngebel. Loh, burung tidak sadar kalau manusia itu punya kecerdasan. Dengan kecerdasan otak manusia, Habibie dari Pare-Pare, mantan Presiden Republik Indonesia, selama dia hidupnya mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Cerdas Pak Habibie. Kontrak ben-blente dengan Jerman juga. 304 pesawat. Maka cerita ke Pak Habibie ini gini, bisa kebeli pesawat. Tak tentu sejarah-jarah cerita, karena bisa kebeli pesawat. Karena bukan ukuran kepala, tapi ukuran kecerdasan. Tengah-tengah sejarah-jarah cerita, karena bisa kebeli kertas, lu gulu, apa kundera. Bisa kebeli keropok. Lu, Pak Habibie kebeli pesawat. Orang Probolinggo sentar ke Mekah ada 8 bis, 18 bis, 20 bis, 24 bis masuk bandara Juanda. Yonyut setong pesawat, raja pesawat ini, Pak. Berisi 400. Kalau yang lantai 2 itu isinya 800 Saudi Airlines, Garuda Airways. Setong orang dia bisa membawa barang 35 kilo. Bayangkan 35 kilo kali bulung atas berapa ton berat pesawat itu. Take off dari bandara Surabaya ngaturus terbang, Pak. Ya tas tekepok ben manuk. Tekercet manuk. Ya Allah, mak ben diserajeun ben kok setiare. Otak manusia jangan dilawan. Gini bandan. Mangkan embian mun diberi otak ben pangeran je bong sombong. Kecerdasanmu adalah pemberian dari Allah.
kecerdasanmu adalah anugerah dari Allah. Kita sujud otak jika pikiran sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Wahmun buzuburo. Assalatu wassalamu alaik. Selidira buzuburo. Ya imamal mujahidin. Cek pak, mun lebih dengar roh buzubu. Mun sibini tepan tedung ya basaki. Tek tek peben sibini. Lek bangun lek bangun. Ayo sholat. Dunia akhirat loh saya dengan kamu. Itu nyebentang bini lek di akhirat kelak. Wallah kamu loh yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Akhirnya si bini capek mas. Bokok capek. Berapa kali mereka malam abadlah. Kan duga di ben mereka malam. Canja lagi badal lek. Kau ingat si elanggi munteng yang kecil-kecil lek. Pahebe kol si bini kejedin belajar keajaran mas celep mas celep mangkan debak keadaan jeding bah ngucak si bini mas turunkan aku di sini selepas turun pahe panting si laki kak wallahi gula bangga di laki mbian kak bah ngucak ada iya si bini ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan kau lekak. Kau laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuh kau lega, pah nyap-cap aing mata si bini, pah ngocak, kau tuntun aku menuju surga Allah mas, kau tuntun aku mencari ridho Allah mas, pas geluk si laki ya dan jeding, pah ekoto en mas, sejak malam ini tolong cintai aku karena Allah mas, sayangi aku karena Allah, pas etacek si laki gelem jeding mas. Peluk aku karena Allah mas. Wah, merebole si laki. Can si bini apa? Can sholat mas. Nggak lek, nutut, nutut lek, nutut ki. Telo gali si mana. Ada lok-lok salah takbir. Allah. Dan matua nama ada, ya bertakbir lagi lah. Ekil, ya jebol virus ibu gitu. Coba bu ibu, senang tak senang mundik laki pah bisa ngaji Quran. Bu ibu jujur, suka enggak, senang enggak kalau punya suami pah bisa ngimamin. Senang tak senang? Oh, kau besana. Bertakbir si laki gege. Allahu Akbar. Makai matuan aja kejaga waman tu nengi mamin seneng nanti mantu bisa ngimam. Bismillahirrahmanirrahim. Cek seneng ngasih bini. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Libur tak libur yuk. Sesama mendi laki batak dong imam. Selesai rong imamin dikir ke si bini. Yalah, mana? Peloros, peloros lek, peloros. Can si bini, loros ben siapa ya ada orang sekali budu. Mak sial kok berjamaah ben ben. Mangan selangi imam si laki pas nikang besi gue. Can si bini, ya Allah. Bada masalah dalam sarung atang lakir. Mendengari. Mek geng labere sabaru apa tu? Mangkan selah takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Can si bini ya Allah, mata pak kareng Jepang tang lakir mas. Lah, mun tak bade tepak jek nying ranjing. Jawaban jawaban tadi imam coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al Alim Al Allama Al Aris Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al Ghazali akra ditempatkan di posisi pertama. Tadi si bagus bocah mana si tadi imam mun tak pati genna nyamanan tadi makmum siratal ladzi na'an amtu alaihim kliya makmum gini ngaki ghairil maghsubi alaihim walasolin janji bini ancor bang bini amin ancor
rosak mengakar dia. Makanya, ibu-ibu turun di anak cerdas banjir. Ibu ayo jujur, kepingin punya anak yang istiqomah ibadah apa enggak? Mun ibu terus yang ngajri ya, bu paratin bian. Karena dalam teori sih ada yang ngaku teori adalah teori medis kedokteran orang laki bendeng bini mun apolong dalam kondisi pada akarap. Jadi ngaji, selaki cetero, sebini cetero. Melakukan hubungan seksual jima bagi orang yang beristri, kini ke anaknya akan ada tiga indikasi: cerdas, dinamis, pecing lagono. Mangkana pancing si laki dari remasi anak suah. Mangkana bibir di pamirah mun beda si laki. Yu, seke si laki di tengah laku terkercet ngabas bibir si bini. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mun lebih bibir kau jak buah naga kalau para ekombi ban silake berarti. Cak nang depor melol. Silake de tengah aku dah melek, bade depor gak? Yang ngocok sampel tak mari iki. Selain tadi ban silake, ya Allah, mai ngak buto mang bibir ban lek. Siapa sih anak syo mun ngabas bibir teng beteng rezara telu. Mangana bu ebo kudu para om, karakter suami pahami. Embian pasti cium ban silake. Pongki odi yu, selamati tak bisa bon. Mian pongki odi, maka seluruh tubuh bahagiakan suami, karena tubuhmu bisa disedekahkan semuanya kepada suami. Mangkan karakter si laki, pahami. Karena ada laki ada karakter tak pada. Bader yang laki si seneng nyium le er si bini, bader nggak dia. Tanda kisah lain, nyerang le er melalui si laki. Ponare cium le er, teger ngopnung ngopro kaku bangku si bini. Berarti menik bini indik laki ngaji tepak ke laki pemburu leher. Beda sih tak nitinggal leher sekarang leh. Karakter tak apa deh. Nyor sorga kelincap. Namun lalu benar. Bagi ngak wong huang rumah sok ke dalam. Yelah bukan buat ibu pahamin. Laki nembian dek remah deh. Bagi mereka yang tidak paham karakter. Ya antisipasi yuk. Mula tedu ngeban si laki. Ia semprot ke parfum kapina. Leher semprot, mie kening cium. Kelencap nambian, semprot ke parfum. Mie kening pentang ben si laki. Ahi cium, celok, celok. Mane parfumin bendenan. Munteng semprot. Deder semprot, mie kening cium si laki. Tabu semprot. Beben tabu, semprot berata. Mane tak sial biar mie kening cium. Lha mulai semprot ke kapina terantisipasi bah. Ecium apa nih? Hei, mulai mari semprot tenang si bini. Ecium le era. Aromanya apel. Suami mana yang enggak senang? Pentang kelejap nah ecium ekstroberi. Nungep kemunteng cium bunangka. Alexer ketabu buturin si kobeser. Nungep beben tabu. Buka kereng pada bagaji. Kelopai tak parfumin. Mangkana bu ebo ayo pemapan. Mun rek-rek pakai hand body lotion, pakai Citra atau paling tidak pakai minyak zaitun. De iru warah. Nyak gas itu tak ning pordopo. Teker norok ben busom bunaru. Rek poga ngebuki ke. Selek geluk bejelek ya Allah. Mangga setompain pom bensin golek setialek. Yo beratin yo. Gula maknya ini nggak nikah. Yo peni ben gula maknya. Karena kini kabaran istimewa. Pada na mobil mun yo peni, make lebek abit tahun. Nah, tapi pekun nanya tak kalah ke si anyar pak. Gula maknya ini kah? 30 tahun nih kabin gula. Gula pun di anak empat, di kompoi gula, di anak. Anak gula si pertama pun di anak. Kan emba gula pun. Maknya ini nih kapan di kompoi. Tapi coba men nyabis ke buka gula ke maknya ini. Tak kerja pun, ya aku ni anak-anak SMA terus dua. Ego bodoh tak ender ya. Ngode maknya, jago lah mentojuk ben maknya. Nengi buku ni kadang-kadang tangga. Bade tamu ide tim. Assalamualaikum rombongan. Kadi maknya ini, bernikah. Ngereng dia akan pergi. Padahal maknya ini, boh. Esengku anak atau betul kisah kriminal. Benika maknya ini. Be. Tak salaman baku nore. Kungkuna panjek.
Anak pemak pakun ngode padahal benih ni kebini gula mulai pertama jet pon gula tak pernah kabin boleh mak pakun ngode gila gula tak pernah memberikan pekerjaan berat kabin ini gila. Karena saya menyadari betul bahwa perempuan itu bukan hanya titipan mertua tapi hakikatnya adalah amanah titipan Allah Subhanahu. Jadi apa ini pun gula maknya ini sampai mungkin gula tak pernah nyuruh atau anak maknya ini urusan makan tanggung jawab laki-laki. Tadi gue mulai menkebungkoh, mah maknya yang kita ada, saya yang bungkuskan nasi. Saya tanya, dek, sudah makan? Belum. Masuk ke mobil. Kemana? Pilih restoran mana yang kamu suka. Dek, iya, ada tadi yang laki. Bang arek si bini. Nonton sape. Bang mancak. Ya kali, betul si bini. Marah, para tetin, begogok. Terlalu tahun gue lah, pak. Agak bin ben maknya tak menepat anak maknya ini. Mak bisa lagi. Ia berkat kok ben malam benya. Jadi konjangan melolok. Ya ada tak tanah. Paling aku ringgu mak. Kan ini luar benih masuk ke gendil. Coba. Makanan dijaga ke maknya ini bengkul. Jadi daging-daging. Pasti ada untuk menguatkan imunitas. Jadi kangkui kekuatan ini kenapa nyaman lagi. Kekuatan imun seniga paling ten rawon gula-gula kemaknya ini siang lalapan minumannya es jeruk jus wortel minyak buki kemaknya ini mbian seniga iya kek lah lawian beri lop kolop melolopana 15 tahun gulak kudun labu siang merongki lemalemnya lagi arnong ke bawah sabah. Ya odik mun kau odin, yang pertahan nasib ini ni pak lembun abu ke lembun. Ngerset sekuni akan toh si bin, mak akan toh le, dun labun mereka babak tabu ni tak guna. Mangkan dah ada masih bener pak open ke si bin ni, dah yakin ni bini mentera masuk suara kena Allah, cerek cerek kasih laki. Gula kemaknya ini nih kak lampu yuk, dana geluweng itu ada. Pentele bulan sekalian mesti pun ada 1.800.000 untuk kecantikan wajahnya dokter spesialis wajah. Pasan pun oleh penbulan elulur, the massage ada spa. Pemandi enggak mereka di elulur bangunnya. Mending bini elulur pak. Rutin penbulan juga, masya Allah. Saya buka roh lonyu dek ni rendi nazarale. Kau bes saja. Oh mentak elulur sekali, tak kereta itu melokin nasi di mereka. Marah betapak glowing you parapan bedek jibede jadi ada dana gitulah pas selebihnya diri jadi ada remah anak gue leban pian didik Malaysia wafat enggak almarhum bapak Jamsu ki bedes ya tua gini gini bantan mun anak tau ngaji Quran beh mangkan ayo mun di anak mun ki kini impian ngemben babenya maca salat salawati bul kulub mumpun ngemben anak Allahumma salli da iya ruwa ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa macam gini lagi? Sembisat kosot anak-anak terdebak ke Mekah benar. Terdapat ke Madinah benar. Salah dapat wa'afiyatil nyap-cap air mata ibu tak ning tampak pah deras mengalir pah ngocak ibu nak kop cokop ibu si tak dapat Mekah nak pas nangis lomololo ibu nak si tak dapat Mekah pah loncak apaan engkau boleh si tak dapat le. Atau lembun siapa si betaben buat ya kok betaben anak pai tu tingpan mun ba entah kada apa lagi ara raja otang bengi sate pah nangis ki apa wa afiyatil
pahai keluan dan betul nak kata ibumu nak. Kau pun ke Mekah je tak pernah depan nak. Tapi kau pernah tawaf ke Ka'bah nak. Engkau pernah Jember nak. Tak sampai kun berak petong kali. Mune Mekah orang nak petong kali tawaf. Tapi engkau dari Jember selekor kali kau tawaf nak. Engkau si ku Mekah nak. Ternyata kau tanya di mereh. Bentar jana. Kau cecuriga. Mak berde Ka'bah dengan pinggir tasik ngare de. Burung kok berarti lupa mak. Salah kok ke Mekah mak ke Timur tak ke Barat. Angkan kelempian terdia Pak Mekah kapi. Cak nyanyi yo mun beda anak gini cak nyanyiin. Kenapa memorinya peka? Pahe teku anak haredang haredang haredang. Pahe loncak panas panas panas. Parak setia covid mengak dia. Lah sebenar dia apa banyak zikir ke Gusti Al. Mangkana mun anak lahir iyadanin ben bapak. Esoro ben Kanjeng Nabi kenapa? Karena memori anak itu luar biasa. Kopeng kanan iyadanin ken lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua berkata, "Nak, Tuhanmu Allah, nak." Allah yang maha belas kebaen nak. Allah yang beri rezeki kebaen. Allah yang memberikan kehidupan padamu nak. Bapakmu ini nak. Allah Tuhannya. Apaan beendena Allah pangeranna. Ebon been Allah pangeranna. Allah dan Allah. Sebut beberapa kali agar memorinya terekam dengan lafzul jalalah kebesaran nama-nama Al. Ya mendeng dinak mi bekot tarah. Minta ngocak. Apaan beendena mi ngocak. Papamu nak. Papamu ini nak. Ya mun Jakarta papimu nak papimu. Kerja balik pipamu nak pipamu ini. Berarti impian teritan peralon mau ngejang aja. Mangkana para jesokora kaal ebri mata kini impian berem pemun meleh. Kini apa pareng dari Allah. Impian melak bah ngenele gula. Padahal gula lancung ni. Pentas kan aliban dia. Padahal mata impian ni gini. Kau bahasana al. Lajak saking pian ngan ali gulo ki lancung mentat ingak gulo ki lancung. Pos lang malang mata deui. Mi buru gulo depan konjengan kam pian. Pian bah genteng ratin kana ko beusana al. Ebri colok ben pangeran syukuri. Unsurnya mulut ada lidah, ada bibir. Pian beri bibir syukur. Ni bini beri bibir syukuri. Banyak laki-laki kan yang menjawab, "Dek, kamu tahu kenapa aku lamar kamu dulu? Kamu tahu kenapa dulu aku kawini kamu? Suka apanya sih abang ini sama aku?" Ah ngocak si laki, bibirmu dik, bibirmu. Lacong mojocong si bini ke si laki. Bibirnya begini, gini penentu kecantikan. Teng laki, penentu kenikmatan. Lejok saking piantan di bibir pak, arokok diri kak membiak. Etal piakin ke gigi deh ya. Ya tak kira ngebul pak. Jepok bibir sedot sih. Cak tengir pemimpin pun tak nyaman ngakan. Ada apa? Sorok roh ngepul ke tengah dia tak bisa juga. Mangkan mun beri bibir, alhamdulillah. Beri cilem bian. Tidak satupun dokter yang mampu menciptakan lidah. Mbian oning ke bakso, kan karena cilem. Mbian oning ke soto, kan karena lidah. Coba mbian mele bakso, cik sebut ke cilem. Coba. Minah sebab ide ini. Pebeda rasa kira-kira. Beri pebeng bunem-bunem jadi dia. Mengantar ke bakso Edi. Sausin bah. Sampul kopeng-kopeng. Ben erlek-erlek dia. Beri sampul nengi muntang babak banyak. Kowain bah dari tas. Kira-kira bentuk bakso dah bentar. Tak bisa. Sendi rasa jila. Ribuan rasa. Padamkan labu. Dina magetang beteng. Lidah punya kecerdasan. Beri minuman magetang beteng. Ya enom kak. Apalik enom lah. Kenyit tingga cila tak. Ya Allah, kopi rele. Ya boleh enom kak. Kurang ajar. Nyak gas bagi kau benda. Ya enom boleh. Seprit deh. Sih. Ya kakan kak. Apa kakan lah. Selekakan. Ya Allah, kacang rele. Kakan boleh. Kurang ajar. Tak nembik campur akhir nak kanan. Pokok nama kaya beri apa temu ke cila dia. Angkan mau beri cila. Banyak zikir ke Gusti Al. Subhanallah dereng walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Iya, banyak aman, jolok deh. Cukup apa akan, penapan masuk kapi kalau jolok deh. Zikir, bangkan mau diberi lesan, cak banyak fitnah orang. Mau diberi lesan, cak ghibah, bicarakan kepada orang. Kenapa? Bok cuba orang kebentah, mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mau gua ajak ngocen orang, siapa tak tahu nyari kesalahan orang. Kesalahan diri sendiri yang jarang kita lihat. Wah, mau pada orang yang kentok abis. Ya Allah, kentok bau ngari col mencroban. Mending orang. Sudah tepat abis, tapi ya kentok ikar baik orang. Bama ikir bayi di mana? Arok om tang di, tan orang colok no om membawa din bayi. Arti apa? Mending dibiri je dalam apaan melolo. Mangkan dek remaja gun merah, kau banyak zikir lesan dia. Ngaji lagi, materi dek remaja banyak maca Al Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Al. Kembian jadi. Berempas. Saat semalam kan Pak Lekor jam. Saya tanya berapa jam? Materi kebaikan ngaji Quran benar di antara Pak Lekor jam sehari semalam iki ke pasar berapa jam materi iki ke tedung berapa jam iki ke Tegal berapa jam ngaji Quran berapa jam pertanyakan dia karena rezeki tanya gitu pun mengira summalatus alunna yauma idzin anin na'im wallah seluruh nikmat akan saya pertanyakan tanya akhir pun mengira lagi berapa jam ngaji Quran benar berapa jengang jam nyau dedek remem. Cemen ngaji Quran setengah jam nyap-cap aing mata. Beni hosok ketondu. Tapi mun ngabes iyu mendi esongai. Pakok rokokan. Pak jam jek go besar ngabes lagi. Selebet disratin ya Allah, sipres sip sip. Tan malaikat tolak ke mahatan go bagi nang akhirat. Cek meleres. Mangan abu ebo mun mendi ke sungai tolonglah pakai baju telas. Pakai baju telas ya. Tubuhmu menggoda. Reng bini ini lain badannya. Mangkan serot tutup ben pangeran. Punggung perempuan menggoda. Tak pada ben punggung laki-laki. Mangkan pun dinding laki tak tuse buka buki keji. Mbian aja anaan. Tutup. Itas da bucil. Tutup beban atau otak. Jalan kan ke pasar. Tak tuse. Kenapa? Anda sudah menutup aurat. Kenapa? Kalau punggung laki-laki boleh dibuka. Karena punggungmu tidak menggoda. Siapa setelah ke buki kering laki? Saya buka ingat bungan sengon kepada ketemur. Mendeng bini dia benceroban buka punggungmu menggoda, apalagi di depan punggungmu itu menggoncang alam semesta. Pak mandi loncat ke sungai, wow nyangsang benteng ah, kopi tengah bentang bulat tangor nyap nyap sabta tukar tsunami. Bokong perempuan itu beda. Pecelaka dia peraji begebeng ben pangeran untuk pertahanan hidup. Mendendeng laki dong, tapi setepes tak tahu karun. Tegerta itu mau ada budin. Ini mesti ada, kita tak tahu orang di batang diri. Lemang kan dia mau mendendeng bini, dia totop. Memang indah. Tapi mau kasih laki, silahkan. Tak lah, kau mau kasih laki ini tibi. Paratin bian, asido bian, mata jikorap yu, pamapan. Arobodir, pegedung. Pengoning emas, bulun matan juga depek kampenya, capat di meltas kertas. Selebih dari selaki itu ketepen, persis nudes lu benar deh. Kerja apa salah nyeri ber, dah bahaya celeng belum kena mata, melak kerja dek bautin. Selaki katanya, bos apa ben? Lebih ini nengak, ya Allah, pocong, pocong, bahaya gua. Nangan ada apa, pamapan? Fa inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Si nomor dua, dan pertanyaan-pertanyaan kubur itu adalah benar adanya. Wa inna an-nar haqqun, wa inna sa'ala munkar wa nakir haqqun. Eh tanya lagi ah, selamatnya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Mbian kutu ajawab, derma, petegas, Allahu Rabb.
Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Mbian petekis, katakan Muhammadun nabi, Nabi Muhammad tang nabi malaikat. Ya mun kareng lawian, tekis. Jangan coba-coba kau tanya lagi malaikat. Ya, anggap kanjan betapur mbian gemet bendung yang jan gembira. Wama imamuka, siapa setolok baen? Mbian nyaut dalam Al-Qur'an imami, setolok kaula malaikat, Al-Qur'an malaikat. Wa ma kiblatuka, apa kiblat baen? Baitullah Ka'bah. Neka kiblat kaula. Wa ma ikhwanuka, sapa tretana baen? Mben kutu tekes nyaut. Seluruh umat Islam laki-laki dan perempuan itu saudara saya. Yang penting seiman dan sama menyembah kepada Allah. Tretretan kapi kan jia togaran. Jia nyaut salam kan. Sapa antretana baen? Yunna yuti dul patapor men melekat kapi. Pasal lain tak ingat tretan nak dia rejek rumah dia. Agak lagi? Tereh, macam salah. Mian main aja kita tundu. Bismillahirrahmanirrahim. Tereh macam la ilaha illallah lagi. Hadiahkan kepada. Oh, mak kepada Riyu kok kibur. Tebakan kok dibi berarti ya pasal. Almarhum Bapak Jamsu, moga-moga di alam kubur akan mendapatkan maghfirah dari Allah, akan mendapatkan ridhonya Allah. Bacaannya begini: La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bisa ki? Ngereng sarang. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan gelemek terus yakin, boleh gula neng-neng aja pas terus. Nggak bisa yakin. Berarti pada pengganti, pemain pengganti berarti ini kan. Jadi kalaban bacaan la ilallah kita hidup dengan bacaan la ilaha illallah, mudah-mudahan kita kembali kepada al mangkana akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir perkataannya membaca la ilaha illallah, dakhala jannah, dipastikan masuk surga. Mangkana mbian ini kegula aja yakin benter selamat dari virus corona ini. Virus ini kemun kareng wali, Pak. Tak jadi penyakit. Malah nyabis kareng wali virus ini. Ini ke virus corona ini kesetong saat entar kareng wali. Tapi berbentuk iblis. Jadi kokongnya itu klantok jung-lanjung. Wah, matanya ini memerah. Tapi seluruh sekujur tubuhnya dia membawa virus corona. Banyak termasuk ini tahanan ini. Kemudian para wali itu bertanya, berempa abid ben yotos ke, dia tanya, ben siapa kaulah si apekta virus ke Indonesia? Berempa abid ben yotos pangeran ke Indonesia 6 bulan. Boh, mak pas terus sampai 2 tahun sedia. Apa kata virus? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Boh, macam ayat di virus. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun sahun alladzina hum yurauna wayan. Kini apa maksudnya ba'an? Selama di Indonesia masyarakat dan pemerintah tidak banyak perhatian terhadap anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka juga tidak peduli kepada kemiskinan. Wanita-wanita jompo tidak ada lagi juga yang mendata, orang miskin tetap betebeker. Apa can virus? Artinya tak bagi peleman dari Indonesia. Mungkin banyak orang yang tak open ke anak yatim.
Seterakhir, jawabannya virus ini sih, jawabannya virus. Cancolan virus ria ini. Kok tak kok mau cancolan, tak kok minta di pun virus ini pasti. Apa dia pun virus ini? Dia pun virus boleh. Salam roh, lu tang colok dia boleh kelihatan. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahud. Selama masyarakat Indonesia ibadahnya banyak lupa ke Allah. Selama masyarakat Indonesia ibadahnya banyak yang kena riak, tak yang kena Allah terolam ke alam orang. Macam selawat tak yang kena kajing Nabi hanya untuk kemegahan selawatnya. Gembira sama banyak umat tapi tak khusyuk ke Rasulullah. Artinya tak apa konsengke dari Indonesia. Lemangkan Muharram ni kamu momentum yang cukup tepat untuk kemudian kita membanyak menyantuni anak ya yang perdulai kepada orang-orang miskin. Bulan mulai gelak ni kalau telat ke kantongan mapolong anak yatim ibn dua sini ibn masjid makin ni ke rokat di sesama menyen. Tadi gula gelak ni kedua kali masih rokat di sini ejit masjid perempatan-perempatan pertelon-pertelon ibadah burda bin orang makin. Kenapa? Karena makin wa asyura al-mu'azzam 10 asyura adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu karena banyak keistimewaan-keistimewaan lenang nak hol moga-moga saya hadir kapir ya seser rezeki terkembang terkembang rezeki ya alakum yang menterkembang rezeki bahwa iya maksudnya. Tahu saya, embian lahir kan tak nyambi mana apa, pak. Embian lahir, wallahi abengkang, embian pak. Embian tidak membawa uang satu sen pun, embian tidak membawa kain sehelai pun, abengkang embian lahir, nangis embian pak, bener. Badu orang yang lahir langsung ngasongkoan. Dia mimpi ingat Spiderman tu pakok songkok ni. Harus simpan kembun tu nerok keluar berarti. Tapi mbian bona kalambian mangken, mbian bona sarongan mangken, mbian bona songkoan mangken, itu adalah paparing dari al. Nah zoki, pada sendi kebayi bengkol lah, pada sendi sepeda motor lah, pada sendi mobil lah. Loh, mak pas zoki, cek lahir tak nyambi apa-apa. Genikah paparing dari Allah, mbian beri otak kecerdasan. Mangan apa? Menurut cerdas bisa kebayi shootingan gak roh? Jadi kok api datu jadi ya esotik sampai pan berapan tahun bisa gula bentapan dia bengak ini diabadikan. Mangkan namun orang yang bisa kebayi esotik kan berempa persen nyuting tak usah kebayi esotik nyuting enggak dia berempa persidi lega pesek gua amin. Jadi tanang dia bisa oleh pesek Allah paling tanang ambil pemain ganda perempuan barusan memenangkan pertandingan bulu tangkis di olimpiade barusan. Soki pak, tangan mereka yang membuat dia kaya. Main bulu tangkis, memenangkan pertandingan internasional, miliaran dari Menteri Olahraga, miliaran dari Presiden, termasuk juga semua memberikan upah. Kenapa? Karena tangannya telah mengharumkan nama bang. Resto, restoran menggratiskan dia selama seumur hidup, karena dia telah mengharumkan nama bangsa. Tanang ini bisa oleh WC pak. Mbak tak bisa main bulu tangkis, acer, norkop orang. Betinju-tinju. Benih orang juga tujuh pakar itu kok benih. Iya, 6 bulan biar penjara, Pak. Jadi tanang deh, napu hadra. Wah, pese berkat benar. Nekuk mik, nggak gimalik deh. Pese deh. Ya, otang deh, mulai depan nggak deh. Tak bisa, dia jelas dia berubah. Kok mulai gila, ya kita ada rumah sekali lah pidato yang... Lihat apa jalan nak? Mangan nambian, sokon nambian, bisa oleh pesepak. Jadilah pemain sepak bola antar klub kabupaten, biar menjadi pemain Pemda misalnya. Boh, ibuleng jeiben kabupaten biar. Makai bungkon nambian dekik siapa kiri fasilitas, karena kakinya telah mengharumkan nama daerah. Nggak boleh bah jadi pemain Persibaya, Persib Bandung, Persija Jakarta sekali tendang 100 juta pak. Kenapa? Kaki ini luar biasa. Apalagi menjadi tim Garuda Muda. Indonesia pasti bisa turun ke gelanggang. Pak Jokowi ngocak tendang nak melawan Malaysia tendang ayo Garuda Muda U16 U22 turun ke gelanggang musuh Malaysia musuh Thailand lekser-lekser kalah melolor Indonesia ceremet Nabi Zaki mainin tokot begini gitu. Kalah dukun melolor mungkin
Para hadir para rabu jabatan kau lah menjaki. Mangkana kula benbian ni kah. Tore, muka-muka amal ibadah terima-terima. Aban al. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajillah, wa kunu'au nana lillah, asanallah, bifadlillah. Sarang. La ilah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terkini aja ngomor gini. Kulubanbian tahun makin tebangki, tahun dateng muka-muka terus tebangki. Terkini aja ngomor. Allah seneku umur gula banbian. Saya yakin. Waya aktab, waya anjab, waya sadat, waya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'alawan syurulillah. Zarak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga gula benbian terjadi orang si husnul khotimah. Rampok maling bajingan segala. Muka-muka terjadi orang si husnul khotimah. Di ujung kematiannya ndak atobat ka Gusti Allah. Di ujung kematiannya pas lak balak mati pas dengar pas bajing tadi ke masjid si biasa tak tahu ke masjid. Ke masjid minta suara ke ibu kata tang kebah gege. Apa sih dekat aki kati bah oleh setahun mati. Berarti ada tanda-tanda husnul khati. Terbareng tadi orang yang husnul khati magi. Tore angka tanang nurak buntai gula. Ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibu mun kun birak tero ngabes pidato kaulah cukup lihat di JTV setiap Kamis sore atau berlangsung benar impian unduh di YouTube ketik ceramah Kah Abdul Malik Sanusi. Muncul pun bidatuan gula banyak gini. Saya rakyat mandek, cengak lengan boleh gula. Nanti alengak ke mandek mana alengak ke dia, ya gula ni kak. Ada apa bote dina. Gula celeng mangken, ada apa? Asli pote gula, gula cemur melolo mangken. Takut aja bawa corona. Pas celeng gula pas. Tapi marin boleh boleh coba keluar dari buku mana boleh boleh. In main ke buku. Muka-muka raja mampak tinggi. Pokoknya gue lagi malik ini kesekut ngesin kantor. Awian, kata emur ini kesekut. Keng mangkin ini kadang nyerang melolo gue kantor ini. Entar kata emur, kat sejembatan. Apa terus? Entar aku bawa sabo guru. Lebih dim, betul pak kak. Bakar tojuk gue lebih sabo, wah pada orang. Bah, ajunan dia. Pada siapa yang gula? Ke Malik. Pada yang gula pun ke Malik. Ke Malik ini. Beni, ripin. Yang kongkok sekali. Orang. Dia merah orang yang dikara. Dari kaman bian. Dari Bandung. Kenapa? Nyari babang gula kantor. Masya Allah. Cik lah ngocak. Ngiring ke. Benda pun ada iya roh. Tanya jalan dulu malam. Kaman ni kah? Kain tu ke. Langsung ni kah? Ke rumah makan ceding ni ke deki. Ego. Boh. Mak tu kedepak kantor gula. Biasa lebat ya kak disa ya, badan boleh, sintu kak disa. Cuma ajunan terlampus gitu, menepi terus ke timur, panjangan langsung ke lapangan tempur, menang perangan dikit nengkak disa. Kuh palang kok dia. Makanya gula makin ini kaki sesah pak,
semula kantor ni kan pada jembatan Ecebung Timur Keraksan ni kan macet total tu. Jadi panjangnya sekitar 3 kilo lebih. Gula Ecebung macet. Buntok ni kan lebat ke Mino, lebat ke Timur. Bila sih dia Pak ke Probolinggo ni kok. Pas nyelip kiri. Coba nyelip kiri, lurus-lurus lah. Bismillah. Soal depan berapa kilo. Wah tegepok ben rombong tak bisa. Goh. Ting tuting mas, gak boleh ini gini, pada keburu kapi, lo kikir, buka lo, kaca, ku, kemalik masih deh, beri masih ya, dari masih cepat dah, kok konjengan sih deh, wah yang kak rombong gak suka kapi kerop putih, ngereng gak, terus lah, kapi itu masih, pokoknya mencoba masih lancar kapi, ya deh, tuh ini kapi kok. Cenggulah mikir, ya Allah, rogi kok konjengan setiridik sekali itu. Moga-moga pada kentik namarin di kedek. Moga-moga raja bermanfaat aku. Lepas biar kapi daripada yang lanjut umur. Almarhum Bapak Jamsu. Moga-moga oleh suarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadihniya wa ala kullinatin soliha. Al-Fatihah.